السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ترفع الشكر كثير تبارك وتعالى. Sambung Kifayatul Muhtadi satu bulan lebih . Kita tangguh 6-7 minggu . Lebih kurang . Last satu bulan tiga. Satu bulan empat, last bulan. Ni berapa bulan? Yalah. Lama ni, tangguh ni. Tangguh kita berhenti kat muka surat 117 Jawi. Rumi 149. Kita membahaskan sebelum puasa itu solat istisqa, minta hujan. Apa yang perlu dibuat sebelum sebelum solat, apa yang boleh. Secara umumnya solat sunat istisqa sembahyang jelah dua rakaat, niat minta hujan, gitulah. Lepas tu doa, ya Allah turunkan hujan. Tu secara umum. Kadang-kadang tak nak sembahyang tak apa. Itu Allah, ya Allah Tuhanku, istisqa juga minta hujan. Itu paling paling lekehlah, minta doa saja. Cantik sikit sembahyang. Sembahyang niat solat hajat pun boleh. Niat istisqa pun boleh. Lepas tu Macam tu je. Lepas tu doa, ya Allah turunkan hujan. Tapi yang afdalnya, yang terbaiknya, ada beritahu kan cara-cara sebelum sembahyang. Yang pertama, puasa 3 hari. Siapa yang boleh suruh ni? Yang boleh suruh hanya kerajaan saja, pemerintah saja yang boleh suruh. Orang biasa tak boleh suruh. Maksudnya boleh suruh tu boleh perintahkan, boleh wajibkan. Pemerintah saja boleh wajibkan puasa tadi. Maka kena niatlah puasa. Puasa sunat ataupun niat, bukan. Puasa tu oleh kerana pemerintah dah suruh puasa 3 hari, maka dia jadi macam puasa Ramadan. Syarat dia. Maknanya sahaja nawaitu sauma ghadin, ya. Samalah. Dan niat tu mesti malam kan. Sedangkan solat puasa sunat boleh kan siang, janji tak makan lagi kan. Janji belum Zuhur. Ni tak boleh. Dia puasa sunat lah. Dia bukan Ramadan. Tapi pemerintah suruh. Bila pemerintah suruh, dia jadi wajib. Puasa 3 hari. Hanya siapa tak puasa berdosa. Hanya orang yang uzur. Yalah, yang uzur macam tak boleh puasa Ramadan tu. Tak apalah. Terus lah. Kalau saja-saja, bukan wajib pun. Tak boleh. Nampak puasa ni. Pemerintah je boleh suruh 3 hari. Lepas tu, dia buat apa tu? Lepas tu, yang pertama sekurang-kurangnya minta doa saja. Yang kedua, doa selepas pada sembahyang ataupun lepas khutbah Jumaat. Yang ketiga ni, yang afdal ni, pemerintah akan suruh puasa. Sebelum tu, minta ampun, minta maaf, bermaaf-maafan. Kemudian, kalau pemerintah ada buat salah, maka pemerintah kena settlekanlah. Kalau dia ada rampas harta rakyat yang tak sepatutnya, kena bagi balik. Kalau dia naikkan harga minyak, dia apungkan ke, turun balik. Ni apungan, macam-macam nama sekarang juga. Pengapungan lah, pandai dia guna. Senang cerita nak naik lah tu, tak lama dah. Tiba-tiba jadi gitu, kena turunkan balik. Jika itu zalim lah. Jika itu zalim, kena kaji dulu. Tentang memang betul tinggi, tak boleh buat apalah. Okay. Pemerintah je yang tahu. Kemudian, apa-apa yang salah. Dan bukan pemerintah aje, rakyat sendiri sama-sama dia. Orang sebelah gaduh dengan orang sebelah, minta maaf. Orang jiran-jiran minta maaf. Semua-semua. Semua.
Sebab apa? Sebab tertahan hujan ni sebab perbuatan manusia. Mungkin pemerintah zalim, mungkin rakyat rakyat yang masalah, mungkin macam-macam. Jadi settlekan. Kemudian bertaubatlah, bertaubat, menyesal, lepas tu banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah sebelum sebelum sembahyang ni. Taubat, kemudian apa lagi? Berdamai, kalau bergaduh-gaduh berdamai. Kemudian lepas tu barulah pemerintah suruh puasa 3 hari. Okey. Lepas puasa 3 hari, masuk hari yang keempat. Jadi, dan disuruh mereka itu bersegera puasa 3 hari berturut-turut terdahulu daripada hari perjanjian hendak keluar. Jadi mana hari, maka jadi puasa hari 4 hari dengan hari keluarlah. Mau puasa 4 hari lah. 3 hari itu puasa, hari keempat tu puasa juga sebab dah buat dah. Kita akan ramai-ramai keluar ke padang untuk sembahyang minta hujan. Bila tarikh dah letak. Jadi 3 hari sebelum tarikh tu. Jadi mana keseluruhannya 4 hari puasa. Wajiblah puasa bagi orang yang yang mampu. Tak puasa berdosa. Okay. Kemudian keluar ia, yakni imam atau naibnya keluar serta mereka itu kepada padang. Dia tak pergi masjid lah. Sebab apa tak pergi masjid? Kita dah sebut sebelum ni. Sebab disunatkan bawa bukan orang aja. Sunat orang tua tu dalam hospital tu yang tengah tent tanya tu, bawa kalau boleh. Jangan keluar-keluar, game over. Janganlah macam tu maksudnya. Kalau boleh keluar, yang sakit-sakit tu, bawa keluar. Selagi tidak memudaratkan dia. Binatang-binatang peliharaan, bawa keluar kucing-kucing, oyen-oyen tu semua, bawa keluar. Bawa keluar. Bawa keluar tu masuk, bawa pergi tempat semayang. Mana boleh masuk masjid macam tu? Sebab tu dia kata padang. Ke padang. Kalau ada lembu, bawa lembu. Kalau ada kambing, bawa kambing. Kalau bela harimau, bawa harimau. Ikat lah. Nanti kena makan orang. Tak kisahlah. Yang bela biawak, bawa biawak. Orang sekarang bela pelik-pelik. Oh. Bawa ada bawa arnab. Siapa? Polo beranak arnab. Oh, playboy eh. Duduk-duduk kena dah. Oh, pencin-pencin ni teruk. Bela arnab. Oh, lain macam lah. Playboy sekarang ni. Tak kisahlah, dia bawa semua. Bawa pula pakai baju-baju yang jangan baju baru, baju yang yang lusuh-lusuh. Naik kenderaan yang yang lama-lama. Yang nak start kena tolak. Lepas tu masuk gear, bro, hidup. Tu style tu. Kan? Kalau ada basikal, bawa basikal. Basikal yang ni lah, bukan basikal yang ribu-ribu tu. Basikal yang basikal tua macam tu. Maksud nak bagi tahu lemahnya kami, ya Allah. Kami ni tengoklah ramai ni, nama orang sakit, budak baby, baby ada, orang lumpuh semua, pakat-pakat ada ni. Lepas tu pula kami tengoklah binatang-binatang kuah kering dah ni. Ni lagi ni, gini, gini, gini. Maka kami nak semayang dan nak minta hujan. Itulah tujuan. Okay? Ini kita dah bahas dah sebelum ni. Keluar ke padang. Sebab tu bukan di masjid, sebab tak sesuai kalau masjid. Okay? Dan keluar pada hari keempat, awal puasa tu keluar. Pakai bau-bau. Kita berhenti kat mana? Okey, itu kemudian keluar tu pada hari keempat tu. Jangan pakai bau-bauan. Kita dah baca yang tu kan? Yang bau-bauan tu dah baca kan? Kan? Jangan pakai wangi-wangi. Jangan hias-hias sangat. Aksesori-aksesori tu tak payah pakailah. Lepas tu kalau dia tu pekerja apa, dia pakai baju pekerjaan dia. Jangan tukar. Polis pakai baju polis, polis trafik pakai baju trafik, askar pakai askar. Apalah? Pekebun pakai baju pekebun. Baju yang itulah. Kan? Orang kerja laut pakai cara kerja laut. Semua. Jangan ni. Kalau ustaz, pakai cara ustaz. Orang biasa, pakai cara biasa. Pakai pakaian kerja dia. Lepas tu, keluar pula dengan khusyuk rendah di slow. Buat lembek. Jangan belagak gitu. Kemudian, pergi ke padang. Orang tua-tua semua pergi dah sebut ni. Tapi jangan campur lah pula. Binatang dengan orang. Dia taklah asing. Nanti nak semayang soh dia, kucing, orang, kambing, tak jadi semayang pula. Tengah-tengah semayang, itik terbang lah, apa, serati memekak lah. Tak nak macam tu. Jadi tak asingkan. Cuma bawa sekali ke, habis kat situ. Habis kat situ kan? Kita berhenti kat situ.
Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan sembahyang imam atau naibnya mereka itu, dan sembahyang imam atau naibnya. Imam tu pemerintah lah. PM lah, PM. Ha. Ataupun naibnya, ataupun sultan agung tu, yang itulah orang besar, menteri. Atau naibnya, atau dia punya, kalau sekarang kalau kita jabatan lah, apa? Jabatan agama Islam tu, dia panggil naib lah tu. Ha, jadi orang yang besar kat jabatan agama Islam tu kira naib kepada sultan. Itulah. Dan sembahyang imam atau naibnya. Dan sembahyang imam atau naibnya. Maksudnya jadi imam. Maksud imam tu bukan jadi imam. Imam tu maksud pemerintah. Cuma siapa yang nak jadi imam? Imam, imam lah. Pemerintah tu lah jadi imam. Yang besar, lagi besar, lagi bagus. Dalam untuk jadi imam ni, dia ada dua kategori. Satu kategori imam dilantik ni lah, imam semayang tu kan. Imam semayang ni ada dua kategori. Satu, imam yang dilantik, dia panggil rawatib. Dilantik, rawatib. Satu lagi, dia bukan imam, tapi dia tu pemerintah. Mana lagi besar? Contoh, ada imam dilantik, imam besar, imam satu yang dilantik. Lepas tu ada seorang lagi ni, dia pemerintah. Yang pemerintah lah, kerajaan, pemerintah. Okay. Bila dua-dua ni berebut nak jadi imam. Contohlah, siapa yang lebih layak? Pemerintah. Hmm. Maknanya pemerintah dia boleh, dia berkuasa sehingga kan kalau dia masuk mana-mana masjid, dia boleh pergi depan. Walaupun ada imam yang dilantik. Tapi selain dari pemerintah, masuk ke mana-mana masjid, walaupun di imam Masjidil Haram sekalipun, datang Masjid Salahuddin, tak boleh suka-suka naik, kena minta izin imam yang dilantik. Jadi maknanya, walaupun betul lah, besar macam mana kau sekalipun, imam besar macam mana pun, tetap tak boleh jadi, pergi depan terus, tak boleh. Tak boleh. Habis tu kalau pemerintah, dia boleh. Tiba-tiba duduk sini. Macam rampah kuasa, boleh. Sebab bukan rampah kuasa. Sebab memanglah dia berkuasa. Pemerintah. Bila sebut pemerintah, kalau kita sultan lah, kan? Bukan PM lah. Bukan kan? Sultan. PM ni dia bantu buat kerja sultan je kan? Nah, sultan lah. Dia kuasa, kuasa besar. Jadi siapa yang nak jadi imam ni? Ketua lah, ketua negara. Dia lah kena jadi imam. Kalau Islamnya khalifah lah. Khalifah. Dia lah. Takkan orang bawah pula jadi nak minta ujian ni. Sebab kalau susah, siapa yang susah? Ketua ni lah yang susah. Nak fikir macam tu lah, pembenihan awan lah, tak turut-turut kan, dia susah. Jadi dia lah yang kena tu. Logik lah. Ketua lah yang kena duduk depan. Atau naibnya. Naib pun boleh juga. Ataupun pembantu lah. Pembantu dia. Dengan mereka itu dua rakaat. Semayang tu dua rakaat. Dengan niat sembahyang minta hujan ataupun istisqa, dan lafaz niat usalli sunnatal istisqa raka'ataini lillahi ta'ala, maknanya sahaja aku sembahyang sunat minta hujan dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, ini kalau secara umum. Tapi kalau pemerintah dah suruh, dia mesti qasad fardu dan ta'arud. Kalau dalam kes tadi pemerintah suruh, niat dia bukan sunnatul istisqa, kan? Tak. Niat dia fardul istisqa. Maksudnya qasad ta'arud ta'yin. Kita tahu dah qasad ta'arud ta'yin hanya solat fardu. Qasad saja aku sembahyang, aku sembahyang. Sengaja aku sembahyang, qasad. Qasad. Ta'arud, fardu, wajib. Ta'yin, fardu apa? Zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi sembahyang istisqa yang cukup syarat tadi, pemerintah suruh apa semua tadi, lepas 3 hari masuk air keempat tadi, niat dia usalli, bukan sunnatul istisqa. Fardul istisqa. Fardu. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kenapa? Yang pemerintah suruh kan? Tak.
Dia hanya dalam bab ni hanya minta hujan saja. Hanya istisqa. Kalau pemerintah suruh sembahyang hajat, dia tak jadi wajib. Dia jadi arahan. Jika langgar, kalau nak kata berdosa pun, berdosa kerana melanggar arahan. Macam berdosa melanggar lampu isyarat, macam tu je. Ha, kalau kadang-kadang boleh jadi tak berdosa pun boleh juga. Boleh jadi berdosa juga. Tapi bukan dosa ni. Dosa kerana melanggar arahan pemerintah, yang mana arahan pemerintah tu tak melanggar hukum syarak pun. Maka kena patuh. Dia langgar juga. Ha, kalau nak dosa pun, nak salah pun, salah kerana tak dengar cakap. Ha, itu je. Bukan tak, dia tak jadi wajib. Hajat tak jadi wajib. Sebab tu ada ulama' kias solat istisqa ni dengan solat hajat. Sebab tu ada ulama' kata tak boleh kias. Sebab tak kena. Ada ulama' kias. Solat hajat kita buat secara berjemaah. Solat hajat afdal solat seorang. Tapi sibuk kita suruh orang masjid buat. Kenapa? Kan? Sikit-sikit solat hajat. Tak. Kalau nak suruh dia ni, ustaz, tolong solat hajat malam ni untuk saya. Seorang-seorang. Okey juga. Sebab solat hajat ni seorang-seorang. Cuma boleh buat ramai. Biasalah. Dituntut untuk seorang-seorang. Kalau buat ramai, okey. Kita bukan geng yang tak boleh tu. Cuma kita bagi tahu tak dituntut. Tapi kalau buat juga, sah. Dapat pahala jemaah. Tak dapatlah sebab tak tuntut. Kan? Aha, ada ulama yang kita duk buat dekat Malaysia ni, dia kiaskan solat hajat dengan solat istisqa. Yang mana solat istisqa ni solat minta hujan. Bukan minta hujan tu hajat ke? Jadi solat istisqa ni solat hajat lah. Cuma hajat dia khusus minta hujan. Jadi solat hajat dikiaskan pada istisqa, sunat. Solat istisqa sunat jemaah. Sunat. Solat hajat juga sunat. Itu yang kita buat. Ada sandaran. Ada. Sebab tu kita sikit-sikit solat hajat. Sikit-sikit suruh kan. Sebab sunat. Tapi bukan sunat direct. Macam istisqa ni sunat secara berjemaah direct. Solat hajat ni dia kona sikit. Tapi ada ulama tak setuju. Sebab dia kata istisqa boleh jadi fardu. Bila pemerintah suruh. Hajat takkan boleh jadi fardu sampai bila-bila. Jadi dia bahas, alah benda kecil je tu. Okey lah tu boleh kiahkan nak buat berjemaah. Maka solat hajat dapat pahala 27 juga. Pada pendapat yang kedua ni. Selain solat duha jemaah, tak dapat 27. Sebab apa? Sebab tidak dituntut untuk berjemaah. Kalau buat juga, sah, boleh. Dapat 27. Tak dapat, dah tak dituntut. Solat qabliyah, ba'diyah, solat apa nama ni, duha, solat witir yang bukan bulan Ramadan, tak tuntut. Dia buat jemaah. Alang-alang kita dah solat witir masa bulan Ramadan, kita teruskan momentum itu. Teruskan istiqamah. Lepas habis sembahyang, solat witir. Lepas sembahyang isyak. Boleh buat? Boleh. Dituntut jemaah? Tidak. Boleh buat? Sah. Sah. Dapat 27. Tak dapat. Itu kita nampak. Cantik kan kita punya setengah-tengah. Relax aja. Bukan. Buat juga tak buat. Nabi tak buat. Bidah tak ada kita. Relax. Habis dapat pahala? Tak dapat lah. Tak disuruh. Takkan tak dapat pahala sembahyang? Pahala sembahyang dapat satu. Tapi buat jemaah 27 lah. Tak dapat. Kenapa tak dapat 27? Dah tak suruh. Tak disuruh. Membuat apa-apa. Nak buat juga? Buat boleh. Cantik tak? Harmoni je. Itu yang datang dengan geng ni. Jadi tak harmoni tu. Dia tiba-tiba kerah tak tentu pasal. Tak boleh buat. Nabi tak buat. Tak boleh. Jadi dia jadi bida'ah. Tak comel. Buat lah nak buat. Cantik je. Cantik je. Itu ulama-ulama kita dulu semua cantik. Aman. Aman damai. Sehari dua ni baru serabut. Semua nak tunjuk pandai tak? Pandai nak itu, nak itu. Dia jadi pandai gitu lah. Jadi wajib, bila dia jadi wajib, sembahyang pun jadi wajib. Dimukaranahkan dia dengan takbiratul ihram. Samalah macam sembahyang biasa. Mukaranah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Dimukaranahkan dia dengan takbiratul ihram, maksud Allah masuk dalam tu macam biasa. Duduk dekat mana? Samalah juga. Berduduk dekat lam yang kedua, Allah kat situ. Masuk di situ sebab tu paling panjang, maka masuklah kat situ, dia panggil mukaranah urfiyah. Dia ada mukaranah kamaliyah, mukaranah urfiyah, mukaranah apa lagi? Tauzi'iyah. Tak silap ada. Dalam kitab Hidayatul Sibyan. Jadi mukaranah tauziyah tak sah. Tak sah. Mukaranah ni apa ni? Niat ni. Niat ketika takbir ni. Mukaranah kamaliyah, wali dia boleh buat. Disebut dalam kitab Hidayatul Sibyan, tidak tercapai oleh kuasa manusia untuk dapat mukaranah tu. Macam mana? Alif A tu dah ada niat. Tak putus. Sampai roh tak putus, penuh. Bukan baca, bukan membaca-baca hati, bukan, penuh.
dalam kitab-kitab dia tulis tidak tercapai oleh kuasa manusia untuk buat. Tapi mukarana urfiah boleh. Uruf, urfiah sebahagian. Kita ambil kat mana? Letak kat mana? Letak kat lam panjang, lam Allah kat situ. Allah masuk kat situ. Boleh. Tapi bagi wali-wali semayang macam tu tak sah. Wali dia mesti kamaliah. Tapi orang awam boleh. Urfiah. Dan kitab Hidayatul Sibyan. Boleh tengok. Kitab Muhyiddin Musalli ada. Tapi dia tulis satu baris gitu je. Mukarran ada straight macam tu je. Dia kena syarah. Dalam kitab kita pun ada sebenarnya. Ada. Tapi kita cerita tahun 4 tahun lepas lah. Kan? Ada awal-awal. Mukarran. Boleh cari. Dimukarranahkan dia dengan takbiratul ihram dan kaifiat sembahyang dua rakaat itu seperti kaifiat sembahyang dua rakaat hari raya. Maksud hari raya tu dari segi takbir 7 kali, 5 kali. Dari sudut kalau kita tinggal takbir, dari sudut kalau nak baca apa di antara takbir, macam solat raya. Yeah? Cuma niat lain lah, bukan solat raya. Pada waktunya yang afdal, pada waktu pun sama juga macam solat raya. Solat raya afdal pukul berapa? Ha, macam tu lah. Duha kan? Pukul berapa-berapa. Solat istisqa pun macam solat raya. Cara sembahyang pun 2 rakaat, macam solat raya. Takbir pun macam solat raya. Bezanya, niat aja. Dan yang arjahnya, rajih. Rajih dengan rajih, arjah. Sahih dengan sahih, asah. Apa? Ya. Yeah. Apa zahir dengan zahir azhar tentu apalah ada beberapa istilah kan, maksudnya apa bila ada dua pendapat sahih, dua-dua sahih, dua-dua kuat, maka tak pergi kena pilih salah satu. Salah satu tu dengan kajian, dengan ni apa, dengan dalil-dalil apa semualah, itu ulama punya kerjalah. Okey. Jadi terpilihlah satu. Sebab mana boleh dua? Sebab bila ada dua yang berbeza, barulah dia jadi dua-dua sahih. Kalau dua-dua sahih, dua-dua sama, tak jadi isu lah. Benda yang sama. Kalau dua tu berbeza tapi dua-dua sahih, barulah jadi isu. Maka ulama pun kaji sikit je, poin dia sikit je lagi. Maka dapat dekat yang pendapat satu lagi ni. Maka yang tu dia panggil asah. Itu je. Tapi dua-dua sahih. Jangan kata yang ni sahih, yang ni ni mutamad, ni do'ah, bukan? Sama-sama sahih. Jika rajih, dia adalah tingkatan sahih ni, tingkatan ni semua cerita dalil. Kekuatan dalil. Dalil daripada Quran. Dan hadis pun, hadis pula mutawatir, dibantu pula. Quran dibantu oleh hadis, dibantu oleh, maka dia jadi sahih. Ada pula, dia tak, tapi dia asar, sahabat yang cerita, dia bawa sikit. Quran tak ada secara, dia adalah cerita. Hadis pula, hadis apa? Hadis Ahad ke, hadis Suhaib ke, hadis Hasan, martabat-martabat. Oh, hadis da'if, tapi dibantu oleh hadis lain, jadi Hasan li ghairih ke, macam-macam, perbahasan. Jadi, maka, dia letak duduk peringkat bawah sikit. Iaitu, rajih. Tapi, dari sudut maksud sama je, sahih tu, masa Melayu, sahih lah. Rajih pun ya, okey lah. Ya. Sama je. Sudutnya. Tapi martabat dia, macam mana boleh keluar? Martabat dia adalah berdasarkan kepada dalil. Dalil tu ambil Quran ke apa, ke kuat ke, atau hadis ni, hadis mutawatir dia panggil. Dah lah, sahih mutawatir. Atau hadis ni tak terputus. Yang ni terputus sikit. Bila terputus sikit, maka dia turun sikit pangkat. Dia jadi azhar ke sebagainya. Turun. Jadi, bila sahih dengan sahih, jadi asah. Itu yang tertinggi lah tu. Asah tu tertinggi lah. Tapi bila dua lah. Bila ada dua. Baru cerita ni. Kalau tak ada dua yang bertentangan, tak keluar lah cerita ni. Jadi dia kata kat sini, yang arjahnya, maknanya ada dua yang rajih. Kuat lah juga rajih ni kan. Dua. Maka yang arjahnya, yang dipilih dengan sebab dalil-dalil tadi, tiada baginya waktu tertentu. Maknanya dia cerita pendapat kan sama macam solat raya kan waktu duha afdal, naik pula kadar satu galah. Itu ya. Tapi yang arjahnya, maksudnya yang ada dua-dua, satu lagi bukan waktu tu yang afdal. Ini cerita afdal, ini bukan cerita boleh bila-bila boleh sembahyang istisqa, cuma waktu bila, waktu yang afdal, yang terbaik. Pendapat pertama kata macam sembahyang raya, iaitu galah matahari naik segalah.
berapa darjah? 17 darjah lah. Lupa dah. 17 rasanya. Ni matahari. Gini, gini. Ni apa? Apa? Bumi. Matahari naik. Okey. Kita tengok dari sini, mata kita sini kan. Jadi kita tengok matahari ni. Kita garis lah, konon-kononnya garis bawah. Ah tu. Sudut tu berapa? Ah 17. Tak silap. Kalau salah kena betul lah. Berapa ada dia. Ataupun mudah ambil galah pacak, tunggu dia naik satu galah. Mudah kata, dia kurang 9 lah. Okey. Itu adalah pendapat yang pertama. Tapi yang yang arjahnya yang lebih dipilih daripada, sebab ada dua pendapat. Tak kira waktu. Mana ada kira? Tiada baginya waktu tertentu. Bila-bila je. Kerana ia sunat daripada sembahyang yang baginya sebab. Dia bukan sembahyang berwaktu, dia sembahyang bersebab. Sedangkan sembahyang raya sembahyang berwaktu tak? Sembahyang raya sembahyang bersebab ke waktu? Sembahyang sunat ada tiga. Satu berwaktu, satu lagi bersebab. Dan sebenarnya ada tiga. Yang bersebab tu ada dua. Sebab mutaakhir, sebab mutaqaddim. Sebab datang dulu, sebab datang lambat. Datang kemudian. Jadi tiga lah. Solat sunat berwaktu. Satu. Apa solat sunat berwaktu? Solat sunat kalau masuk waktu, baru boleh sembahyang. Berwaktu lah. Senang je. Solat sunat berwaktu tu apa? Solat sunat yang bila masuk waktu, baru boleh. Tak masuk waktu, tak boleh. Contohnya, witir. Masuk waktu boleh lah. Mana boleh solat witir pukul 6 apa pukul 7 pagi? Bila masuk waktu dia? Waktu Isyak dan dah telah sembahyang Isyak kan? Ha, waktu dia. Qabliyah ba'diyah. Waktulah kena masuk dulu Zuhur baru boleh sembahyang qabliyah Zuhur. Berwaktu sembahyang sunat. Ada sembahyang sunat bersebab. Bersebab ni datang sebab tu adalah sembahyang. Tak ada sebab, tak ada sembahyang. Dan sebab kadang-kadang dia datang dulu sebab baru sembahyang, kadang-kadang sembahyang dulu baru datang sebab. Ha, jadi tiga. Yang sebab dulu baru, yang sebab dulu baru sembahyang tu, contohnya wuduk. Ambil wuduk, dah ada sebab, ada sembahyang wuduk. Masuk masjid, masuk-masuk masjid, masjid, dah ada sebab. Iaitu masuk masjid, sebab datang dulu baru sembahyang datang. Yang kedua, yang ketiga, sembahyang dulu baru sebab. Sembahyang apa? Minta hujan, jadi kemarau dulu, baru sembahyang, sebab sampai dulu. Yalah betul lah sebab sampai dulu. Kalau maksudnya yalah sebab tu sampai dulu. Sekarang ni nak tahu yang sembahyang dulu baru dah sampai sebab. Selajalah. Satu lagi solat ihram. Dah ada lima sebenarnya. Termasuk tahiyatul masjid, tapi itu kita bahas kemudian. Sebenarnya ada dah, kita dah bahas sebelum ni. Ada lima dalam kitab kita. Siapa? Oh ada PDF lagi. Ke buang. Kalau ada, search je kat situ. Keluar. Solat tawaf. Sup dia keluar. Tahu muka surat berapa dah. Malah. Boleh je search. Malah. Tu guntung ada PDF. Okay. Tak ada waktu tertentu. Sebab dia sembahyang bersebab kan? Sebab tak ni. Okay. Kerana ia sunat sembahyang dan baginya sebab, sembahyang baginya sebab, sembahyang bersebab lah. Tetapi waktunya yang afdal, waktu sembahyang hari raya. Tapi yang afdal dia kata macam ni. Waktu afdal adalah pada waktu sembahyang raya, waktu duha lah. Waktu yang 17 darjah ataupun waktu satu galah, matahari tinggal satu galah. Solat raya, kalau macam solat raya, dia kata, maknanya tak bolehlah waktu Zuhur. Boleh tak solat raya Zuhur? Tak boleh. Dia hanya bagi. Itu yang dia tak puati ni. Itu yang dia kata, tak. Bukan macam solat raya. Yang macam solat raya tu afdal aja. Tapi solat istisqa, bila-bila pun boleh. Sedangkan solat raya, tak boleh kecuali lepas daripada syuruk tu, lepas main subuh, lepas habis subuh tu, sehingga ke Zuhur. Maksud Zuhur dah tak boleh dah. Jadi boleh tak kita kata sembahyang sunat istisqa sama ataupun sama afdal lah, bukan? Solat sunat istisqa dari sudut afdal sunat-sunat sama macam solat raya. Tak boleh lah. Tapi kalau dari sudut afdal waktu, ya sama macam solat raya. Afdal iaitu waktu duha tu. Kat situ tu yang dia kata yang arjahnya. Jadi sembahyangnya lebih kurang pukul 9 lebih kurang lah. Dan pada takbirnya yang
pada takbirnya yang 7 kali. Maknanya sembahyang macam sembahyang raya 7 kali takbir. Sama juga hukumnya sunat hayah takbir tadi. Takbirnya dan pada takbirnya yang 7 kali, takbirnya sembahyang istisqa tadi yang 7 kali tadi pada rakaat yang pertama, yang kemudian daripada doa iftitah sama macam solat raya. Lepas doa iftitah barulah takbir 7 kali. Yang pada rakaat pertama dan takbirnya yang 5 pada rakaat kedua. Sama juga masa sujud tu tak kira lagi Allahu Akbar, tak kira lagi yang tu. Kemudian Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Samalah. Macam sembahyang raya. Macam sembahyang raya. Yang kata Kak Maran tu buat baru ni tu macam sembahyang raya tak? Tak ada bila pun. No. Ada di Maran. Dia buat. Tak tahulah nak cakap sembahyang dia tu. Oh, dia tengah sembahyang tak tunjuk eh. Cuma nak tahu tengok cara-cara dia buat tu. Okay. Dan mengangkatkan dua tangan pada ketika takbir. Yalah, angkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama macam solat raya, senang je. Sama. Dan berhenti antara dua takbir dengan kadar satu ayat yang sedang. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lagi tu. Jadi Allahu Akbar. Allah, itulah yang 7 kali tadi. Samalah juga sunat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Samalah juga sunat lagi tambah kalau nak wala haula wala quwata illa billahil azim. Berapa kali baca? Sama juga macam solat raya, berapa kali? 6 je. Takbir 7. Baca 6 dapat dia duduk tengah-tengah kan. 6 sama macam solat raya. Rakaat kedua 5 kali takbir. Baca 4 sama macam solat. Senang cerita macam solat-solat raya lah. Solat raya, okey. Yang lain pun sama. Auzubillah ke apa ke semua sama macam solat raya. Okey. Dan pada membaca rakaat pertama surah Qaf dan pada rakaat kedua iqtarabatis saah. Sama macam solat raya juga sunat ni. Saya seumur hidup pernah buat sekali kat Puncak Alam. Tak tahulah siapa yang apa? Malang pada waktu itu. Pernah buat sekali. Solat raya lah, bukan istisqa. Baca rakaat pertama Qaf, rakaat kedua iqtarabatis saah. Surah apa? Wallah. Iqtarabatis saatu an syaqqal qamar. Alamak, dah tersebut. Qamar. Surah Qamar. Nak teka tak jadi. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua Qamar. Qaf 2.5. Ha, 2.5 dekat-dekat 3. Qamar pun lebih kurang 2.5 kurang sikit. Panjang. Okey. Baca surah macam solat raya juga, solat istisqa pun sama baca. Atau sabihis ghasyah. Oh, ya ni kot. Sabihis a'la ghasyah. Itulah, itulah kita tahap kita, iman kita tahap itulah. Panjang-panjanglah. Leh. Gigih pala lutut. Inilah. Dia ada satu lagi ni. Sebenarnya satu lagi kuliah kuliah dengan kulhu. Itu yang satu lagi bacaan. Boleh juga kuliah dengan kulhu. Baca pula dengan jahar walaupun siang. Dengan kuat. Sedangkan siang baca perlahan kan. Kecuali solat Jumaat, solat raya. Tapi istisqa kuat juga baca jahar, bukan baca perlahan. Dan padanya jap tengok. Fuh, panjang lagi ni. Abang Azadi dah jeling kan tu. Janji apa tadi suruh berhenti tak? Buat tak tahu, buat tak tahu je. Dan dan pada dibacanya kemudian daripada sembahyang 2 khutbah. Sama juga. Sama macam solat raya. Lepas sembahyang 2 rakaat, khutbah. Tetapi digantikan takbir yang pada 2 khutbah itu dengan istighfar. Kan masa solat raya, khutbah raya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 9 kan? 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. 3 lah, 9 lah. Maka ganti dengan istighfar. Ganti dengan istighfar. Kalau kita tengok, perasan tak?
Khutbah Jumaat mula dengan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya hamdalah lah, memuji Allah. Solat raya, khutbah raya mula dengan apa? Allahu Akbar. Dia lain. Solat khutbah Istisqa, Astagfirullahalazim, dia ada sebut. Cuma kita tengok apa kemunasabahan, munasabahnya bacaan tadi. Kalau solat Jumaat, kalau khutbah Jumaat, puji Allah lah. Tetapi minggu kan, innalhamdalillah ataupun alhamdulillahilqaidah atau sebagainya lah. Sesuai lah, puji Allah setiap minggu. Pada hari raya kan membesarkan Allah. Apa? Walitukabbirallah ala ma hadakum, kan? Membesarkan Allah. Maka hari raya sesuai lah khutbah Allahu Akbar. Minta hujan, mesti hujan tak turun atas kesalahan manusia. Jadi apa yang sesuai? Ya Allah ampunkan. Memang sesuai. Sebab itulah bila nak baca teks khutbah, pastikan jangan baca tajuk. Ada baca tajuk. Kan ada tajuk kat atas. Ada. Dia pergi baca tajuk. Contohnya khutbah Jumaat. Tengah. Tengah bertajuk. Ni awal-awal. Sebab tu cerita-cerita tentang awal-awal tu baca apa. Ini kat awal-awal tu dah tulis. Katalah ada tulis tajuk dia. Makanlah buah-buahan tempatan. Alhamdulillah. Oh, mana? Contoh. Jangan membazir apa khutbahan dia pegang ni. Dia baca yang tu dulu. Apa? Berhari raya mengikut hukum syarak. Alhamdulillah. Oh, maknanya dia mulakan dengan bukan alhamdulillah. Jadi taklah salah, taklah batal khutbah. Cuma cantik dah Nabi buat. Kita ikutlah. Memang sesuai. Kalau baca berhati-hati di jalan raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi dia mulakan khutbah dengan berhati-hati di jalan raya. Janganlah khutbah Jumaat mulakan dengan alhamdulillah ataupun hamdalah. Khutbah raya mulakan dengan Allahu Akbar. Khutbah minta hujan istisqa mulakan dengan istighfar. Lepas tu takkanlah nak cakap apa pun. Ya. Yeah? Tetapi digantikan dengan khutbah dengan istighfar, maka jadilah dimulai akan khutbah dengan istighfar. Itu nak begitu, dimulai dengan istighfar. Dan sirah istighfar dan ayat istighfar, sirah dia yang mana? Sebab istighfar banyak, kan? Banyak istighfar, jenis istighfar. Yang terbaik adalah ini dia, sirah dia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak janggih nak ya. Kita gitu lah. Yang power-power sikit tak ada. Yang bunyi pelat sikit. Ni yang habis power. Kita kadang-kadang tak baca. Ustaz minta doa sikit. Saya nak amal. Doa yang terbaik lah bagi saya untuk sesuai untuk saya. Tolonglah. Banyaklah doa tapi nak minta lah Ustaz tolong bagi satu doa. Doa yang terbaik eh. Rabbana atina. Oh, tu asyik. Oh. Nak power ni. Power. Power apa pun nak lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik baik dunia. Hasanah. Baik akhirat. Kau nak apa lagi? Nak yang power lagi. Nak power macam mana? Kadang-kadang orang lah baca doa. Ini habis baik lah ni. Ni astagfirullah. Nak yang pelik-pelik. Dia bunyi yang canggih-canggih sikit. Inilah habis. Sebab kita rasa benda tu biasa. Sebab tok-tok nenek, tok-tok guru kita dulu dah amal yang terbaik lah. Sampai kita rasa tak ada nilai. Itulah yang terbaik. Nak apa? Ta'awuz. Nak apa? Ta'awuz. A'uzubillah lah. Nak yang canggih. A'uzubillahi minasyaitan rajim. Tak nak yang tu. Yang itu yang terbaik. Nak yang apa? Minasyaitan tu apa tu? Nak yang tu. A'uzubillahil azim minasyaitanir rajim. Itu. Oh, itu. Macam mana? Memang ada banyak sirah ta'awuz, tapi yang terbaik a'uzubillah minasyaitanir rajim. Itu selalu dah kita. Nak pelik pada orang. Dah, nak buat konten pelik pada orang. Nak buat apa-apa post-post pelik pada orang. Nak cari pelik pada orang. Nak perhatian. Tahlah, masyarakat sekarang ni dah lapar kepada perhatian. Kurang kasih sayang agaknya. Tak boleh cakap makin banyak ada yang terasa ni. Hey, tak tahulah nak perhatian orang aje.
Ini standard je. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau nak nyanyi pun boleh lah. Astaghfirullahalazim. Tiba jadi sedih. Tak apalah. Kita kan suka nyanyi. Nyanyi lah. Cuma berhenti biar betul. Kat mana berhenti? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu salah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Ah, tu salah. Tak boleh berhenti situ. Tu istisna tu. Dengan mustasna minhu. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tak boleh. Berhenti kat mana? Astaghfirullahalazim boleh. Alladzi la ilaha illa hu. Melainkan dia. Ni lah. Aku minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Yang mana minta pada Allah tu? Aku minta ampun pada Allah, Tuhan yang maha besar. Tiada Tuhan yang disembah melainkan. Apa? Cakap. Macam orang Tok Guru bagi contoh apa? Lupa dah. Apa? Banggali. Apa? Susu. Banggali bawah rumah apa? Oh, Allah takkan tak ingat nak tu. Ada dobek tapi kena cari kat belakang-belakang mana. Banggali punya apa? Tunggu bawah rumah. Ha? Kalau salah berhenti. Kalau salah berhenti. Dia makan roti. Banggali bawah rumah. Ahmad makan roti. Banggali bawah rumah. Maknanya Ahmad makan roti. Banggali duduk bawah rumah dia. Salah berhenti ya tu. Kalau yang betulnya. Ahmad makan roti Banggali. Bawa rumah, bukan Banggali dah bawa rumah. Roti Banggali, orang dulu kan panggil roti Banggali yang tu. Jadi kalau salah berhenti, Ahmad makan roti Banggali bawa rumah. Mana tak ada apa dah. Kan salah faham dah. Jadi kena berhenti tempat yang betul. Jadi Ahmad makan roti Banggali bawa rumah. Jadi bersamalah. Aku minta ampun ya Allah. Tidak Tuhan melainkan. Tidak Tuhan melainkan yang hidup. Yang hidup macam mana? Jadi tidak ada bukan dia yang hidup. Wal hayyul qayyum, dan aku bertaubat padanya. Tak kenalah. Jadi maksudnya aku bertaubat pada Allah. Pada Allah yang mana? Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tu pula sifatnya hayyul maha hidup, maha qayyum. Dan aku bertaubat padanya. Kau kena. Yang cantik jangan berhentilah baca direct. Jadi jangan berhenti dekat illa. Illa ni kecuali. Maksud dia. Okey, boleh berhenti kalau nak berhenti. Kalau tak nak berhenti sambung boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la, boleh juga. Tapi kalau nak berhenti pun tak ada masalah. Lepas tu alladzi la ilaha illa. Kat situ tak boleh. Dan ramai berhenti kat situ lah. Ha? Lagu, ha, lagu berhenti kat situ. Kita punya agama kan ambil dengan lagu, ambil dalam TV kan, ambil dengan pelakon, semua kita ambil tu macam mana, ikut je lah. Jadi tak boleh berhenti kat illah, dia kena berhenti kat hu, ataupun jangan berhenti terus. Jadi lagu tu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, sebab nak tarik nafas, dah lagu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan sedap bunyinya, tapi salah. Jadi macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Tak sedap ah bunyi kat hu. Memang tak sedap. Larilah dia punya pitch, bukan apa? Lari apa dia panggil? Lari dia punya tempo tu. Lepas tu alladzi la ilaha illa hu. Lepas tu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun sambung lagi bagus. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi cantik. Yang penting jangan berhenti kat ilah. Itu yang penting. Ilah tu kecuali, melainkan. Ada orang cakap macam tu. Itu memang mantap. Ambil dekat, balik dekat. Boleh? Boleh? Kalau berhenti kat ilah, ambil ilah-ilah tak boleh. Tak jadi juga. Alladzi la ilaha illa la ilaha illahu, tak jadi juga sebab dah awal-awal salah. Kecuali tadi lah, habis nafas tu berhenti kat mana-mana pun boleh. Quran pun tak ada masalah. Okay. Jadi janganlah berhenti dekat illa, walaupun tak adalah berdosa masuk neraka jahanam. Tak adalah ni makap-makap masuk neraka jahanam.
baca berhenti kat illah. Tak ada. Tapi salah makna. Dan kalau kata dari sudut pahala, tak dapatlah pahala dah salah makna. Gitulah. Dan tak comel lah. Tak comel berhenti situ. Lebih-lebih lagi orang yang pegang mic. Siapa pegang mic? Ha, itulah. Yang pegang mic tu imam. Tak kisahlah siapa tok apa pun. Yang pegang mic ni lebih-lebih kena jaga. Sebab bila dia pegang mic, ramai dengar. Jadi yang tak pegang mic ni, sekali-sekala pegang, kena paksa ni. Dah nyorok dah tepi tiang. Tapi kena paksa juga. Itu hantam sajalah. Tak boleh nak cerita lebih-lebih. Ini yang dah memang pegang mic ni. Kena jagalah. Sikit. Jadi illah tak boleh. Sebab lagu berhenti kat illah. Nasyid. Kalau berhenti juga, salah tempat. Aku boleh makan semuanya. Satu je. Aku boleh makan semuanya kecuali. Ni lauk, ni lauk. Banyak lauk. Makanlah semua, makan semua. Aku boleh makan. Jangan risau. Aku boleh makan semuanya kecuali. Wah, cepatlah habis cerita. Kau tiba-tiba kecuali apa? Aku boleh makan semua ni kecuali daging. Oh. Jangan risaulah aku makan. Kan kena ayat. Ni kecuali tu diam. Sama lah. Macam tu lah. Silap-silap tadi lah. Bang Gali pula ada bawah rumah. Puas kawan tu cari. Mana Bang Gali ni? Tak ada pun Bang Gali bawah rumah. Memang tak ada. Siapa kata ada? Tadi kata tadi. Aku kata makan roti. Bang Gali bawah rumah. Itulah. Makan roti. Katalah aku, Ahmad makan roti Bang Gali. Ini makan kat mana? Bawah rumah. Ini makan roti Bang Gali bawah rumah. Nampak? Salah berhenti. Okay. Maknanya aku pohon ampun. Ampun daripada Tuhan yang maha besar, yang tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, melainkan ia Tuhan yang hidup selama-lamanya, lagi yang sangat berdiri pada memerintahkan segala makhluknya, dan aku taubat kepadanya. Ni kalau bahasa satu, penuh dengan tauhid ni kat sini. Penuh dengan tauhid. Aku pohon ampun kepada Tuhan yang maha besar. Kat situ azim. Tauhid. Alladhi yang la ilaha illa hu. Tidak ada melainkan dia. Tauhid lagi tu. Tidak ada Tuhan, syarah lah. Boleh syarah panjang lah. 3 jam boleh. Tidak Tuhan. Tuhan yang mana yang perlu ditolak. Mana nafi, mana isbat. Lepas tu, al-hayu, sifat. Hidup. Cerita ada takluk ke, tak ada takluk ke, ada apa kan. Hayah ada takluk? Tak ada. Cerita dia panjang lah hayah. Dia mengesahkan sifat yang lain. Qayyum, qiyamu binafsih. Cerita pula masuk qiyamu binafsih. Panjang lah tauhid. Wa'atu boleh dan aku bertaubat kepadanya. Dibacakan dia 9 kali pada mula khutbah yang pertama. Macam raya, khutbah raya. Cuma khutbah raya, Allahu Akbar. Dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Macam khutbah kedua raya. Cuma bezanya istighfar. Dan sunat bagi khatib. Apabila dibaca pada khutbah yang kedua, kadar thuluth. 1/3. Sudus. 1/6. Khumus. 1/5. Rubuk. 1/4. Kenapa lah tu? Sudu. Apa lagi ya? Sumun. Kira lah 1 berapa? 8. Lagi? Usyur. 1/10. Tu je yang ingat. Dia ada satu, dia ada. 9 apa? Tusuk. Ya, tapi yang tu hafal pun tak ada apa. Tak maksudnya taklah penting-penting sangat. Cuma hafal je. Sulus. 1/2? Tu 1/3 sulus 1/2. 1/2, 2/2. Isnan ni sunuk. Tak ada. Nisfu lah. Manalah tu nak main. Sulus. Rubuk. Sebenarnya bari depan kan. Sebenarnya. Rubuk. Khumus. Sudus. Tiba-tiba 1/2. Wahid isnan ni. Sunuk. Tak ada. Jangan mahal. Jangan mahal. Tak ada sunuk. Dia nisfu. Baru. Pelik. Satu per tiga kadar, khutbah kedua kadar suruh satu. Kalau khutbah kedua tu kata kita contoh 15 minit, 5 minit yang pertama, lepas 5 minit yang pertama, 1/3 daripada waktu nak baca khutbah kedua tu. Jadi bukan awal sangat, bukan akhir sangat, 1/3, selepas 1/3.
Buat apa ni selepas 1 per 3? Khutbah kedua ni. Buat apa? Bahawa ia hadap mukanya ke kiblat. Oh. Satu-satunya khutbah yang tiba-tiba khatib tengah ni pusing. Pusing. Okey. Hadap muka ke kiblat. Sedangkan khatib disunatkan membelakangkan kiblat ketika ketika khutbah. Dalam khutbah yang lain, khutbah istisqa tidak sunat bila sampai waktu tu pusing. Jadi membelakangi makmumah, membelakangi jemaah. Kerana membaca doa, sebab nak baca doa kat situ. Kan ada doa kan dalam khutbah yang kedua. Doa untuk raja untuk apa, dan berdoa macam apalah, Palestin ke apa kan doa. Jadi nak baca doa lah ni. Dan bersungguh-sungguh ia pada minta doa. Doa sungguh-sungguh lah. Ini tangan tak sini. Amin. Amin. Dia tarik lagi. Amin. Amin. Jangan harap. Apa benda minta? Jatuh. Sungguh-sungguh lah. Letak sungguh-sungguh. Ini letak atas apa? Doa sama juga. Rasanya dah 10 tahun aku belakang imam ni doa tu. Tak dengar. Tahu dah. Baik macam ni. Ya Allah. Yang macam doa semalam. Ya Allah. Baik macam tu. Dia kata. Dia kata. Sedangkan doa ulang-ulang. Lagi ulang banyak lagi bagus. Tapi dia kata gitu, main letak, malah aku dengar tahu dah lepas ni, tahu dah lepas ni. Jadi, kena bersungguh-sungguh. Doa tu bersungguh-sungguh. Pada ketika itu, dengan perlahan dan dengan nyaring, bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang kena kuat, kadang-kadang kena perlahan. Perlahan tu pun makmum dengarlah. Maksudnya, kalau time-time sesuai dengan keadaan, kuatkanlah. Kalau macam, ya Allah, nak minta hujan, macam kita nak minta hutang, nak berhutang, macam mana? Kan? Lembek tekak? Lembek lah. Lembek tekak nak berhutang lah. Ha, jadi dia macam, ada hajat sikit ni, atau ada masalah ni. Slow je, kan? Sedih lah. Ada nak pakai duit sikit ni, tapi tak banyak lah nak pakai. Tak kalau boleh tolong. Kita ni kawan lama dah, kan lain kan? Cara lembek. Ha, itulah. Tapi ada time-time, ya Allah, kau lah maha perkasa, kau maha. Takkan lebih kena kuatkan sikit. Ha, jadi tengok kesesuaian doa tadi tu. Lepas tu kadang-kadang kena perlahan, kadang-kadang kena nyaring. Nyaring tu kuat lah. Menghadap kiblat. Okay. Padahal, kalau khutbah-khutbah lain, makruh imam tanda tangan. Di sini suruh minta doa tadah tangan. Makruh khatib tadah. Saya sebut apa tadi? Silap word. Makruh khatib tadah tangan. Ketika khutbah selain daripada khutbah ni. Dia kena pegang apa nama ni? Tongkat. Lepas tu tangan pegang macam ni. Khutbah dia tak sama dengan kuliah. Tak ada. Ceramah tak sama. Tak samalah juga. Ini bukan sahabatal. Dia punya ni punya ni. Kaedah dia tak sama. Sebab tu khutbah ada, dia nak khutbah tak nak baca teks. Okey. Tapi dia buat macam ceramah, tak kena. Tapi taklah salah. Cukup rukun-rukun khutbah sahlah. Tak, dia ada dia sebutan dia tersusun. Dia tak boleh macam kuliah, tak boleh. Tak boleh tu bukan maksud tak sah. Bukan gaya dia, tu bukan gaya. Dan dia tak boleh bergerak-gerak. Makruh. Makruh. Gerak. Kita hendaklah itu bersemangat untuk pergi ke Palestin. Gerak. Tapi semangat kena semangat. Pegang tapi semangatlah. Semangat. Dia bukan gerak. Kalau tak pegang tongkat tu. Tak ada, semua sunat je. Sunat pegang tongkat, sunat kaki tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan ni jangan khatib buat. Pegang meja ataupun apa-apalah yang ada kat tepi macam ni. Dia bukan letak. Tidak. Tak pegang. Maknanya tali gerak. Main tali gerak. Nak gerak sini dah pegang. Sini. Peganglah apa-apa yang ada. Jadi macam tu je. Semangat. Nabi khutbah dengan semangat. Tapi bukan bergerak-gerak tangan. Tak. Hentak. Udung. Kedung. Tak ada. Pegang. Lempar mic.
Itu ini bang mic tu bahaya tu. Jangan main kena benjur kepala. Mau pisau boleh pa. Jangan buat. Aduh. Ada juga orang lempar mic. Maruh kalah kot. Ya Allah. Hai. Jadi dia straight duduk diam-diam, baca doa, dan doa tu bersungguh-sungguh. Kalau tengok semangat, kena semangat. Cuma jangan bergerak-gerak. Lepas tu pula, kadang-kadang kena perlahan. Dan kalau boleh tak payahlah lagu-lagu. Kita doa pun nak lagu, tak adalah salah. Tak adalah macam tadi masuk neraka sebab doa belagu. Tak payah, tak adalah. Tapi macam tak kena gaya kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Benda baca musawakah apa? Tak ada salah. Dia bukan dia punya tune dia, bukan. Ha, bukan. Ada tak kita? Pergi wahai sahabatku, aku nak pinjam duit. Bagaimana dia? Kau ni apa hal? Tak ada. Yang ada ada satu yang minta dengan menyanyi ada. Cerita apa? Dia geram dia. Tolong kami. Nak minta tu kan yang bapa marah, tak marah. Ambillah, ambillah. Kan itu je dia minta. Seorang yang ada depan tu. Lepas tu pakak-pakak nyanyi. Itu satu je yang minta dengan menyanyi. Itu pun dapatlah Peramli bagi. Selain daripada dalam cerita, tak ada orang minta berlagu, tak ada. Nak minta macam mana? Kan tadi lembek tekak, nada. Ya Allah, slow. Tak ada lagu-lagu. Cuma taklah salah. Cuma tak kena dia punya tune tu. Tak kena. Tapi itulah kita sebab dah baca zikir tu kan berlagu. Subhanallah subhan. Jadi bila auzubillahi minasyaitan. Buat apa ni? Baca apa ni? Rupanya nak baca doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, siap ada makrif di sukun lagi. Tak cukup dengung tu dengung. Taklah salah, tak kena. Macam tu lah, macam pergi rumah orang menyanyi minta. Minta hutang. Nak, bukan minta hutang, nak berhutang. Nyanyi je. Tak ada. Semak lah kau ni. Kau ni apa hal, kau nak apa? Nak hutang. Minta lah hutang. Cara minta. Minta macam. Minta lah. Minta lah. Kan macam tu kan? Macam tu lah doa. Minta kan doa ni. Dia pergi nyanyi. Tapi benda tu benda kecil je. Imam ni kena berhenti kan? Sebab doa tu dia nyanyi. Tak ada lah sampai tahap tu. Melampau. Benda small matter. Tak kena lah. Tak kena tune. Macam kalau khutbah kan. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kan tak kena tune. Tapi tak adalah, sah je kalau cukup. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wahai sidang-sidang Jumaat sekalian. Ha. Rasanya tak tidur, wakat tak tidur rasanya. So pelik ada orang. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah, ya Allah. Akhir zaman ni, takwalah molek-molek. Khutbah apa gitu? Tapi tak salah, tak berdosa pun. Macam tu tak kena. Tak kena. Macam tu lah doa pun. Kita kena berhenti dah kat sini macam tadi. Cuma sikit yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, masa tadah tadi tu, ada tak dalam ni? Ada kot kat bawah-bawah tu. Tapi tak apa, kita nak cerita sikit lah. Masa tadah tu, disunatkan terbalikkan tangan. Terbalikkan tangan ketika membaca doa ataupun meminta. Berkaitan dengan tolak bala lah kita panggil. Tolak bala lah. Istilah Melayu je tu. Bala mana boleh tolak? Tak ada. Janganlah main tauhid kat sini pula. Kadang-kadang kuat terlampau kuat tauhid. Bukan. Maksudnya tolak bala. Istilah. Bala yang Allah nak turunkan pasti jadi. Tanjizi qadim. Jadi pada tanjizi. Janganlah main tanjizi pula kat sini. Tolak bala tu satu istilah orang Melayu. Iaitu satu doa permohonan untuk yang ada bala-bala ni supaya diangkat ataupun kalau nak sampai dia dielakkan. Tu maksud doa tolak bala. Kan orang dia sensitif dengan perkataan.
doa tolak bala, tolak bala. Jadi jika membaca doa tolak bala, yang maksud ya Allah, maksudnya janganlah kamu panaskan lagi bumi kami ni, kan tolak bala lah tu, ataupun dia angkat bala. Okay? Masa doa berkaitan dengan tolak bala tu, maka diterbalikkan tangan, diterbalikkan tangan ke bawah. Ketika minta selain daripada tu, tadah. Selain daripada berkaitan dengan nak suruh Allah angkat bala tu, tadah. Tapi kalau berkaitan dengan tu, berkaitan dengan tolak bala, mengangkat bala tu, terbalik. Terbalikkan tangan. Itulah hadis cerita. Cuma ada kenapa cara tu tak ada detail sangat dalam dalam hadis menceritakan tentang Nabi angkat tangan dan sehingga terbalik. Terbalik itu maksud yang ni, yang inilah terbalik. Maka ada dua pendapat. Yang pertama kata terbalik tu, terbaliklah. Itu yang kata, ingat tak? Irfa'anna kulla bala'in wa ghammin wa zillin wa fitnatin wa syiddatin fid din wa dunya wal akhirah, kan? Mana ayat awal tu? Allahumma bihaqqil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi barakatil fatihah wa bi nuri alaih suratil fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li'abdihi ya ghafir wa ya rahm wa ya dafi'al bala ya Allah. Kan terbalik, ingat orang tua-tua dulu. Wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya balak tolak balik lah tu. Wa ya dafi'al bala ya Rahim idfa'anna, angkat idfa'anna kulla bala'in wa ghammin wa zillin wa fitnati, semua angkat. Maksud terbalik. Ya, ada satu pendapat tapi tak kuat sangat tu. Tapi bolehlah, boleh. Daripada hadis sehingga Nabi doa sungguh-sungguh hingga menterbalikkan tangannya. Okay. Yang kedua kata, maksud terbalik tu gini. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan terbalik? Maksudnya angkat sampai macam ni. Sebab memang betul sunat. Lagi, betul lagi. Sampai Allah. Macam tu. Kan terbalik? Macam ni. Nak angkat macam ni. Logik juga. Itu yang kuat sebenarnya. Angkat sungguh, ya Allah. Benda macam ni, ya Allah. Allah berilah kami hujan, ya Allah, lama lah, ya Allah, tak mandi 10 hari dah, ya Allah. Oh, nak angkat lagi tinggi. Kan terbalik. Tapi ada yang faham bukan gitu. Terbalik lah. Itu yang kata yang tu. Jadi okey lah. Relax lah. Macam tu je lah. Sebab ada orang tak setuju. Apa terbalik-terbalik tangan. Doa lah. Nolak bala tu pun doa. Bila doa, minta. Tapi tidak. Daripada hadis tu. Faham maksud terbalik tangan. Ada yang faham. Angkat sampai terbalik. Ada faham. Terbalik. Simbolik aja. Tak angkat tangan tak apa, tolak. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min. Boleh. Tak mau angkat. Boleh. Simbolik aja. Jadi simbolik minta, simbolik tolak. Itulah sikit. Okey, habis. Demikian lagi hendaklah sekalian yang hadir daripada manusia itu bersungguh-sungguh sekaliannya pada mendoa. Demikian lagi hendaklah sekalian yang hadir daripada manusia itu bersungguh-sungguh sekaliannya pada mendoa, pada ketika mendoa khatib dengan perlahan. Dan apabila nyaring ia, ni cantik. Bila khatib doa perlahan, makmum jangan amin. Ni yang kita baca kunut ni. Sebenarnya ada. Sama dia juga, kan? Banyaklah pendapat. Relax lah. Ada kata, sekejap, mana kemudian? Mana? Tak jumpa cari. Yang nak tanda. Demikian lagi. Mana? Demikian lagi hendak. Yelah, kat mana nak tanda ni? Tak jumpa cari. Dah lah rabun. Tolong beritahu dekat tengah-tengah ke apa ke. Tu geng Jawi tu. Ni geng Rumi. Apa bagi? Sulah ada bagi. Aku Jawi tak jumpa. Di bawah ke dengan atas. Dari kat dekat. Tak jumpa yang hopanya. Dari dekat. Kalau dekat atas. Amin dan bersungguh-sungguh ia pada tahu. Kat mana nak tanda ni? Berpinau dah biji mata. 10. Dan banyakkan istighfar 10. Imamnya pada yang demikian itu, maka kemudian daripada selesai khutbah, berdoa ketika berhadap kiblat. Mana?
dan sunat bagi segala mereka itu bahawa mengikut akan imam. Pada yang demikian, eh bukan. Oh, daripada atas. Ingat daripada bawah. Ah, ni dia, jumpa dah. Sambung akan datang lah. Akan datang tak? Sebab momentum tu dah hilang. Kan lama cuti, dia hilang. Bila hilang tu kita mula tak, mula balik, biar dia momentum tu jalan balik. Lepas tu kita akan datang, kita akan macam mana maksud dia? Akan datang. Apa tadi kata nak cancel kan? Kita tuan Najib. Kau kat marah lah ke? Marah apa dia? Ke macam mana? Jadi tak? Ya? Ha, boleh? Jadi. Minggu depan kita buka. Ah, siapa tak ada kitab? Takkan tak ada kitab. Diorang ni khatam 3 kali. Dah kita Najib. Ini nak ulang je. Ulangan. Gelak tu lah yang macam dia punya gelak. Jadi benda ni jalan lah. Tak tutup.